Hai semua, balik lagi di channel ini ya. Kali ini saya akan berikan tutorial chord dan genjrengan lagunya Noah yang berjudul Yang Terdalam. Lagu ini pernah hits zaman dulu dan sekarang hits lagi. Oke, kita bermain dari dasar G ya. Turun 2 nada dari chord aslinya. Aslinya itu B, kita pakai G supaya lebih gampang dan suaranya lebih rendah. Oke, langsung aja kita ke cara genjrengan atau strumming-nya tuh gini. Pelannya down, down, up, up, down, 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 up. Nah, habis itu pindah ke chord selanjutnya. Contoh. Seperti itu ya. Di sini chordnya hanya G, C, dan D. Kalian nanti pakai C gini nggak apa-apa. Kalau saya supaya lebih mudah, saya pakai C at 9. Jadi kan G gini, kalau C at 9 turun ke bawahnya gini. Yang bawah sini tetap ya. Gini. G, C, D. G lagi supaya lebih gampang. Oke, semoga kalian memahaminya. Langsung aja di bagian intronya. Gapat. Terus ke bagian lagu yang pertama. Lepas semua yang kuinginkan, tak akan kuulangi. Maafkan jika kau kusayangi, dan bila ku menanti. Seperti itu. Ke bagian selanjutnya masih sama ya. Pernahkah engkau coba mengerti? Lihatlah ku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi? Salahkah ku menanti? Nah, di bagian yang sebelum ref ini ada bagian musik ya, atau interlude-nya itu chord-nya ada G, terus F, F, G, terus F, terus D crash atau S ya. Kayak gini, terus ke D. D crash itu naik nada, dari D naik setengah nada ya. Ini D crash terus D. Nah, cara genjrengnya gini. Jadi, down, up, down, 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 up. Terus pindah ke chord selanjutnya. Down, up, down, 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 up. Terus down, down, up, down, 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 up. Terus down, up, down, 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 up. Kayak gitu. Kita coba. Gapat. Seperti itu ya. Tapi diulang-ulang selama 4 kali. Habis itu ke bagian drum. Takkan lelah sampai 4 kali, habis itu di bagian terakhir cuman strumming down ya. Jadi tiada cinta yang tersisa di
Seperti itu, semoga ini bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih.